Susun jari ada 10 minta ke maafan. Semua orang termasuk semua kawan. Teman-teman si kerja sama andai. Jika jarum mata galau lagi dalam tarang masa. So walaupun dekat channel orang lain, tapi dalam YouTube kita masih boleh buat duit. Faham tak? The more view from your channel, the more impression. Bila more impression, click through rate dia pun tinggi. Okay? Sebab let's say kat sini pun 1%, 1% daripada jumlah view ini. Tapi macam ni 4% pun alhamdulillah. The more click through rate bermaksud the more, yes, lagi, the more views membawa kepada click through rate. The more click through rate membawa ke the more speed. Okay. Sebab okay, baru kita nak cakap balik Untuk setiap 1,000 video punya views yang ada iklan, inilah pendapatan saya. Untuk setiap 1,000, inilah pendapatan saya kalau ada 1,000 orang tengok. Aku post satu video hari tu, video aku 999 orang yang menonton video itu. Dapat iklan tak? Dapat, siapa kata dapat angkat tangan? Siapa kata tak dapat? Siapa kata tak dapat angkat tangan? Siapa tak angkat tangan, angkat tangan. Apa masalah korang? Saya betulkan balik soalan saya Kalau pendapatan YouTube adalah berdasarkan CPM, click per view, maksudnya effective cost per million, bermaksud setiap 1,000 or the estimated average of gross revenue up per 1,000 playback or which an ad was shown, dalam 1,000 video ada iklan, dan inilah pendapatan saya. Dia punya perkataan itu macam tu, bermakna dia, kalau 1,000 video saya, saya dapat RM10. Kalau orang yang tengok video saya, 999 orang, dapat tak RM10 tu? Siapa kata dapat, angkat tangan. Okey. Siapa kata tak dapat, angkat tangan. Siapa yang tak angkat tangan, boleh tak nak orang. Tak tahu kan, dah faham kan? Setiap, oh payah, soalan dekat Jack Barah ni. Salah Barah, sebabnya yang konsep. Dia tak lebih faham. Gurau kan, dia nak ambil ni. Jika setiap 1,000 view saya dapat RM10, 999 view dapat duit atau tidak? Siapa kata dapat, angkat tangan. Kalau tak ada pilihan, kena angkat dapat atau tidak. Siapa kata dapat, angkat tangan. Okey, turun tangan. Siapa kata tak dapat, angkat tangan. Siapa yang tak angkat tangan? Banyak tahu nak angkat tangan. Jawapannya 999 view tak dapat RM10. So macam mana dapat RM10 tu tadi? Ada satu lagi, macam mana dapat RM10 tu tadi? Apa yang korang kena buat? Korang pergi dekat phone the friend korang, buka kita pintu dia, play satu kali.
dapat terus proyek untuk satu video tu saja. So kadang-kadang itulah barang kena monitor channel. Kalau cakap video tu apa nama lagi 500 view, memang tak dapat duit lah, terlambat lagi nak kejar 500. Tapi kalau setakat 1-2 klik dia dah dipinjam, pinjam lah kondom brand dia tak bagi pinjam tu, maksudnya itu tak senang. Alright, so pastikan video tu dekat 1000-1000 tu korang monitor. Kalau dah 2000, okey. Kalau tadi ke bawah, duit dah ready, okey. Sebab semua orang ada phone sekarang. Kau buka channel sekarang, kau tekan subscribe. Play, barang bayu sikit. Batu raya. Okey. Kau ada subscribe. Ataupun sebenarnya sebelum nak masuk tu, pada subscribe dulu. Ha, letak kat pintu saya buat awal. Sila subscribe saja. Ini eh. Itu memang bergantung kepada strategi masing-masing bagaimana nak cari subscriber eh. Nombor 3, saya dah dapat access tapi sub dan tontonan tak capai lagi.